Apa yang kau katakan? Maaf kisana. Kemari. Maaf kisana. Jika boleh saya bertanya, apakah benar ini jalan untuk menuju kota raja? Sebab kami sudah jauh menempuh jalan untuk menuju kota raja. Kalian hendak kemana? Ke kota raja sekarang. Dia hendak ke kota raja. Pasti dia membawa emas intan berlian. Benar, Pak. Kalau kau ingin ke kota raja, iya, inilah jalan satu-satunya. Oh, benar. Bang. Ternyata jalan kita benar, Bang. Ini memang jalan. Iya, benar sekali, Bang. Jalan menuju kota raja. Bagaimana, Bang? Apakah kita benar sekali, Bang? Kesana. Jika memang benar ini jalan menuju kota raja, kami berdua mohon izin untuk lewat perjalanan ini. Kau izinkan kalian lewat dari sini? Bang, izinkan, Bang. Izinkan, Bang. Tapi ingat, serahkan apa yang kau bawa kepada kami, karena ini adalah wilayah kami. Siapa yang lewat harus bayar upeti kepada kami. Oh, jadi barang siapa lewat dari perbatasan ini, iya, harus membayar upeti. Iya. Kalau tidak, tahu sendiri akibatnya. Oh. Apakah ini pekerjaanmu sehari-hari? Iya. Bagus. Orangnya tampan, muda, gagah. Apakah tidak ada pekerjaan yang lain? Kau jangan mengatur. Kami bisa sendiri mengatur. Tahu kau? Jadi bagaimana? Kami mau ke kota raja. Permisi. Persilakan lewat dari sini. Tapi ingat, apa yang kau bawa serahkan kepada kami. Jadi bagaimana? Adikku Kamil. Kau harus. Sudah kukatakan. Apa yang dibawanya harus serahkan. Tidak usah ikut abang ke kota raja. Baik, tunggu. Sekarang. Hadapi dia. Hahaha. Taruh.
kita. Bagaimana bang? Tidak adikku Kamil. Abang tetap melanjutkan perjalanan abang. Seandainya abang kembali ke desa, malu. Dikarenakan sudah dahulu hari saya berniat untuk berjalan ke kota. Mungkin di kota saya mendapat pekerjaan. Sebelum sampai di kota raja, kita kembali ke desa itu takkan mungkin. Baiklah bang, jika tekad abang sudah bulat untuk pergi menuju kota raja, apa boleh buat. Tetapi sekarang juga kami hendak pulang ke desa karena kami rindu kepada orang tua. Baik, pada saat ini kembalilah kau ke desa. Abang doakan semoga selamat sampai di desa. Menyesal tiada berguna, takkan ku kembali. Ayah, walaupun ayah bercerita mengenai hidup saya, ayah tidak bertanggung jawab. Walaupun bagaimana aku menjaga perasaan dari kesatuan anakmu dan anak-anakmu.